Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Terdengar sayu surah dibaca, sayunya alunan suara. Cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Amalan dan takwa jadi bekalan sejahtera bagi ia pulang ke sana. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ikan huruf M. Itulah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu? Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H. Huruf H? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin dan kuninya sekali lagi kita dapat bersama-sama setiap hari Khamis malam Jumaat. Hari ini bersamaan dengan 27 Disember 2018, bersamaan dalam bulan Islam, 1 Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Alhamdulillah, bersua lagi kita tuan-tuan dan puan-puan, hanya yang terbaik di CTC FM. Siti anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Dan juga saya mengucapkan selamat menonton buat rakan-rakan Wall CTC FM
dan juga rakan-rakan Wall yang lain yang terus serta mendengar hari ini, ada yang tengok secara live di tvctc.fm, ada yang menonton live dari Wall saya Jeffrey Diano Balento, ada juga yang menonton daripada rakan-rakan share yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga malam ini saya dibantu oleh dua rakan teknikal kita macam biasa, Boboy. Sihat Boboy malam ni, Boboy eh? Lain kali Boboy kerja, sikat rambut dulu Boboy. Marah Boboy. Dan juga teknikal kita yang kedua, Encik Abu. Walaupun kelewatan sampai, tapi alhamdulillah kerja semuanya berjalan dengan berjaya. Sukses. Awal-awal dah bawa kelambu dah, bawa selimut kerana sojuk dia koba. Juga malam ini tontonan puan-puan, saya tengok malam ini semuanya pun dah ready, dah tak sabar dah nak menceritakan tentang topik kita malam ini. Pernah saya mikirkan topik apa yang sesuai di hujung-hujung tahun ni, tapi telah saya bincang dengan pendengar-pendengar, dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan Wall kita. Apa yang paling menarik, saya rasa yang terbaik ialah topik yang kita bakal bahaskan atau kita kongsikan malam ini, Azam 2018 versus 2019. Saya rasa ramai yang tertunggu-tunggu apa yang bakal kita bahaskan malam ini, apa yang bakal kita kongsikan malam ini. Boleh kita gelak ketawa, boleh kita relax-relax sambil-sambil makan kuaci, sambil-sambil minum Milo Ice, sambil-sambil layan isteri, sambil-sambil layan suami, sambil melayani karina anak-anak, sambil melayani kawan sekerja. Kita boleh dengar secara live eksklusif untuk anda. Malam ini saya nak wawarkan siapa yang ada malam ini di Wall. Kita ada Muhammad Faizi Rosli, terbaik Abang Blento sama-sama. Siapa lagi yang ada ni? Mata nampak tapi nama tak nampak ni. Itulah kadang-kadang. Apa pun, thank you, terima kasih. Okey, malam ini tontonan puan-puan, sebelum kita melangkah lebih jauh, macam biasa saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berikan sedikit nafas untuk kita menghirup udara-udara yang segar bugar yang telah pun dikurniakan oleh Ilahi. Tak kira lah dalam keadaan senang, tak kira dalam keadaan susah, tak kira kita dalam keadaan rugi, tak kira kita dalam keadaan untung, tak kira kita miskin ke, kita kaya ke, kita berada di bawah ke, kita berada di atas. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama niatkan dalam hati untuk mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan, bukan untuk menerima keburukan tetapi untuk kita menambahkan lagi kebaikan, insyaAllah mudah-mudahan. Jangan ke mana-mana, lepas ini kita akan terus dalam segmen ataupun topik yang kita kongsikan malam ini, iaitu topik Azam 2018 versus Azam 2019. Persiapan anda, apa yang anda tak dapat lalui pada 2018, harapan anda tak tercapai, akhirnya 2019 bertukar ganti. So apakah yang perlu anda laksanakan? Lepas ini kita bincang baik-baik. Okey, jangan ke mana-mana, kita berada seketika dengan sebuah lagu macam biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ini lagu pembuka tirai. Sebagai manusia seharusnya kita bersyukur demi bersyukur dengan apa yang telah pun dikurniakan oleh Ilahi. Segala puji buat Tuhan pencipta alam semesta. Segala puji buat Tuhan. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu di hanya yang terbaik di CTC.FM. Nikmat dunia tak lagi digunakan. Setiap anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri. بعيدين عن الفتانة مرنوا ميلو
sebuah jendela. Mengagumi kebesaran Yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Mahukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi botol bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berubah, cuba betuli diri jua. Ingin hidup sempurna, aset nilai berjuta. Saling tukar wanita, senyum dan mati tua. Bakat dikurnia, jangan disalahguna. Jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Guna kelebihan untuk hikmah bersama. Jagalah nama, hidup penuh pementasan dan drama. Ada berisi, ada yang kurus. Ada melencong, ada yang lurus. Bukan semuanya tulus, ada sempurna. Ada kurang upaya, ada yang jadi buta. Hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata. Boleh hilang dalam sekelip mata. Ucaplah alhamdulillah, bukannya sukar. Kena semana kaya atau besar, tetap Allahu Akbar. Habibi Sorohah. Hei, siapa yang ada dalam wall yang standby? Warisan Baba Kona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Reza Baladex, thank you. Muhammad Hussein, Muhammad Hussein, waalaikumsalam. Kalimah harap memanduilah kita apabila persimpangan tiba. Dia kobal lama tunggu DJ. Terus ku hadapinya, harap ku sabar bang yo. Diri bila gembira. Bagi tupet nyanyi dulu dengan Yasin. Akhibah, ku cuma manusia penuh dengan kesilapan. Tapi bisa warisan Baba Kona. Dan kegelapan abah bila di kalangan duri onak dan cobaan. Dan kau bila dicobakan garuh kuasa dan perempuan. Sentiasa legar diminda, dikejar dan diminta. Zaman bermula hingga ke akhirnya. Ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi. Dan apa guna posesi juga posisi. Sementara ini cuma hanya puisi. Nukilan tulisan dan bisikan isi hati. Mencari keterangan, menjiwai peranan. Menepati pesanan, janji juga saranan. Alhamdulillah atas kurniaan rezeki. Moga tidak leka dalam perjalanan. Moga-moga tidak leka dalam perjalanan hidup ini. Ingat brother, dalam keadaan susah ke senang ke, perlu pelihara baik-baik. Azam pun sama, tuan-tuan dan puan-puan. Azam kita. Hakim Azman, hai abang DJ, balik-balik kerja terus dengar ni. Mandi pun tak lain ni, ha ya Allah. Hakim Azman, yang jebat oi dia usah ya. Kita tengok harapan jebat oi Azam 2019. Kita tunggu. Ya Lail ya Rahim. Jangan lupa share baik-baik, share baik-baik dalam wall. Lepas ni kita mulakan topik kita. Azam 2018 versus 2019. Hati mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi. Wujud menyertai lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi di langit dan di bumi. Dunia nyata dan fantasi, pelik dan benar, padat dan kadar. Kau berilah ku kekuatan agar dapat ku hindarkan segala kesesatan. Usah kau biarkan nafsuku terliur dari pandangan majazi ini. Aku yang bodoh lagi hina, amat benar merindu. Moga cahaya relaku tak membutakan mataku. Semoga segala puji tak ku meninggi diri. Moga segala janji dapat juga ku penuhi. Moga dapat ku hadang tikaman dari belakang. Lidah setajam pisau, ku tidak akan risau. Dengan dugaan cabaran sepanjang perjalanan. Ku pasrah, ku akur 786 alhamdulillah syukur. Ku pasrah, ku akur 786 alhamdulillah syukur. Yang telah pun termaktub dalam salah sebuah kitab Hindu. Bima'nahu bismillahirrahmanirrahim. Hey, sebuah lagu gandingan mantap dan juga gandingan mantap Tupac dan juga Yasin. Yang membawa kejam ketika ini pukul berapa datang harimau 10.14 minit malam. Ready, ready, ready. Syukri Supian Suri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro Blento. Semoga semua pendengar sentiasa dirahmati Allah. Nak donga ni apa azam-azam pendengar CTC FM nampak. Syukri Supian Suri. Nampak, nampak. Jebat oi dia kobar rahsia diri lah de. From Kufu belanja penutup 2018 ni ha. Apa? Rahsia diri. Bye bye bye. InsyaAllah last minute nanti saya pasang lah eh. Jangan marah friend. Relax friend, relax. Eh, jangan lupa malam ini kita nak tengok siapa pemanggil yang berani tampil untuk menceritakan Azam 2018 yang terlopeh. Eh, belum terlopeh lagi, belum sompek lagi ni. Sompek lagi. Ha, yang tak dapat pada 2008 boleh, nak bawa ke 2009 boleh. Apa dia Azam tu? Ha,
Azam ni dikategorikan macam apa boy eh? Azam ni, maksud Azam ni dia macam kita punya cita-cita lah eh. Cita-cita kita yang perlu kita inginkan. Ini cerita kongsi-kongsi lah. Nazib, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik-baik bau. Amar Makruf Mo, selamat bertugas DJ. Jangan lupa siapa yang masuk terus share bye-bye. Saya nak ambil mood Azam baru. Pemancing-pemancing tega. 2008 boleh tak menang, 2009 boleh minta menang juara podium. Tak ada masalah. Amar Makruf Mo. Thank you, terima kasih. Wakil Bangi ni nampak. Jangan lupa Amar Makruf share baik-baik, Nazib share baik-baik. Tengok DJ-DJ seantero negara Malaysia daripada Putrajaya terus serta hadir. Jebat oi, jangan lupa Jebat oi, kasih share baik-baik. Siapa lagi yang berada dalam wall? Abang Syukri Supian Suri, saya jumpa beliau di mana ni Abu tahu? Di XM Galadina. Abang Syukri kita. Tak silap saya, orang Kodah ke mana? Abang Syukri ni Kodah ke mana? Cuba cerita sikit ni Abang Syukri. Dapat Abang Syukri call pun best juga ni kan. Jangan lupa malam ini saya buka talian kepada yang ingin membuat panggilan untuk menceritakan tentang Azam 2008 boleh versus 2009 boleh. Jangan lupa tuliskan, jangan lupa tengok dekat wall kita. Kita telah pun catatkan, kita akan typekan nombor kontak kita malam ini. Nombor konti kita 016, dengar baik-baik brother. 016-601-6839. 016-601-6839. Abang Syukri Supian Suri berasal sekarang ini menetap di Pahang lah bu. Ditulis kat sini Pahang. Ingat top sangat Pahang tu. Jangan marah Abang Syukri, minta ampun. Minta ampun mas. Boboy CTC pun dah masuk dah. Boboy katanya berasal daripada Sarawak katanya. Saya pun tak pastilah. Terima kasih rakan-rakan wall. Jangan lupa share baik-baik. Saya nak tengok malam ini share tertinggi daripada minggu-minggu yang lalu. Saya nak tengok kawan-kawan kita. Satu dunia babe, satu dunia malam ni babe. Saya nak tengok apakah azam anda. Ada panggilan. Kita tengok siapa yang berani buat panggilan malam ini. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Okay, saya Bubble Corner. Bubble Corner. Abang Bubble. Yeah, lama saya. Abang Bubble. Long time no see lah Yeah, right. Abang Bubble seorang usahawan nasi ayam Nasi nasi ayam. Ni nak rancak ke, nak sedih ke, nak happy ni malam ni? Nak happy lah. Alright, cantik Abang Bubble. Abang Bubble dikabarkan buat panggilan dari mana ni Abang Bubble Okay, saya buat panggilan daripada Jempol Negeri Sembilan. Jempol Negeri Sembilan. Wah, dekat dengan Kodai saya ke tak ni? Dekat Dokek yo. Abang Bubble. Abang Bubble, ini cerita pendek lah, Okay, Abang Bubble antara pemanggil yang terawal malam ini. Saya nak tanya dengan Abang Bubble, harapan Abang Bubble 2008 boleh yang tak tercapai itu apa Saya punya cita-cita saya memang dah lama menunggu pada 2018 ni. Tapi Alhamdulillah lah 2018 pun saya dapat membesarkan lagi saya punya empire perniagaan saya lah. Maknanya Abang Bubble 2007 boleh dengan 2008 boleh agak berbeza Yalah, 2017 daripada 2010 saya cuma orang kata berniaga daripada 2001 hingga 2010 saya berniaga pasar malam. Alright. Oh, maknanya Abang Bubble sudah berapa lama berniaga? Saya berniaga daripada 2005 saya dah berniaga. 2005 sekarang dah 2008 boleh. Ada 18. Berapa tahun tu agak-agak? Saya bermula dari mana saya umur daripada umur 17 tahun. Allah, sekarang dah berapa tahun dah? Sekarang saya baru nak masuk 44. Baru nak masuk 44. Double 4 lah. 4 series lah, 4 series lah Apa azam? Apa azam dia tu sebenarnya? Azam saya tahun ni saya nak kembangkan lagi perniagaan saya yang ada sekarang ni. Wow. Lebih orang kata lebih jauh lah, insyaAllah. Saya pun dah sekarang ni dah
membuka lagi satu cawangan di sini juga lah. Di sini juga lah. Di Hospital Jempol. Hospital Jempol. Sekarang insyaAllah saya nak merangkai, nak menggerak kemungkinan ke luar lagi, ke daerah-daerah lain lah insyaAllah. Lagi-lagi di luar negara Malaysia insyaAllah. Cuma target Abang Baba ni bukan saja di Jempol tapi luar daripada daerah Jempol. Insyaallah saya memang nak gerak sampai keluar dari mana. Sekarang permintaan saya pun dah ramai, customer-customer pun yang suruh saya keluar untuk buka saya punya perancangan di sini. Orang kata di luar ada Jempol lah, termasuk pergi ke Seremban, ke luar, lain pada Negeri Sembilan lah. Maksud dia azam Abang Baba ni maknanya nak memperluaskan lagi produk pemakanan kita. Produk selain daripada nasi ayam yang teristimewa di Baba Corner ni apa ? Okey, sekarang yang nasi, yang kata nasi kita, produk saya yang dia saya punya main dia nasi ayam Baba lah. Nasi ayam Baba. Yang kedua kita ada mi bodo-bodo. Mi bodo-bodo mi bodo-bodo. Okey, kemudian? Kita ada lagi macam sup giabong. Sup giabong. Itu sup giabong tu saya pun dibalaslah pada zaman saya Malaysia Pasar Malam lagi lah. Orang. Itu teman juga. Dan yang lain saya ada nasi campur dan bermacam jenis lauk, ada lebih kurang 50 hingga 60 jenis lauk. Ya Allah. Dan menu yang terbaru saya keluar dalam minggu ni ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar. Lepas tu kita ada daging harimau menangis. Daging? Daging bakar harimau menangis. Daging bakar harimau menangis. Ya. Bukan harimau sesama tak ada lah. Ya, bukan harimau, bukan menangis. Kita makan tu kita yang menangis. Tengok yang aduh. Okey, alright. Ya, dia punya kita kata menu-menu yang memang memang tengah panas lah. Mungkin Abang Baba, mungkin kawan-kawan kita yang mendengar malam ini live, jangan lupa siapa yang singgah Jempol tu, selain daripada singgah orang kata di Jempol dulu ada track lumba motor yang paling top lah di situ, atau pak motor belumba. Kemudian di Bandar Jempol ni pelbagai kedai-kedai makanan yang cukup istimewa sebenarnya. Apa yang kita nak semua doh? Yang paling saya tengok paling otai dekat situ antaranya itulah nasi ayam Baba ni lah. Dan juga menu-menu yang cukup menyelerakan. So maknanya azam Abang Baba maknanya untuk 2009 boleh nanti boleh keluar daripada daerah. Besarkan lagi kedai ke ataupun produk. Kita punya empire. Kita keluar kita punya nasi ayam Baba ni macam mana kita kata yang ada yang ni untuk ke depan lagi lah. InsyaAllah Baba. Kita kena saya betul lah kata kita kena kuat. Azam baru, tahun baru 2019 ni kita yakin kita akan boleh buat apa yang kita nak. Abang Baba, I like it. Besok nasi ayam free ke apa ni? Okey, besok kita jumpa, kita punya yang bukan free lah. Tak ada hal. Kepada pendengar-pendengar CTC FM malam ni, siapa yang nak datang ke kedai saya pun saya promosi lah. Untuk malam ni yang live, saya Baba Nasi Ayam Corner, Baba Jempol. Pada semua yang mendengar dalam segmen ni nak datang ke kedai saya, saya kalau diorang jual nama Blento ataupun CTC FM dapat berapa potongan persen? Ada boleh kita bagi insya-Allah sampai insya-Allah. Kita tanya. Sampai kita dapat. Dahsyat ah. Dengar daripada dalam CTC. TV CTC. Saya akan bagi persen sikit lah. Abang Baba, moga-moga Allah murahkan rezeki kamu Abang Baba. Sekeluarga. Terima kasih Abang Baba buat calling, buat panggilan. Saya cuba nak cakap lokasi saya. Saya punya kedai berada di Bandar Baru Jempol. Bandar Baru Jempol. Siapa yang datang, jumpa Petron. Belakang Petron dan sebelah dengan IPD Jempol. IPD Jempol. Alright. Maknanya bersebelahan dengan IPD Jempol Belakang Petron. Di dalam mana? Di dalam, bukan di luar, di dalam. Di dalam. Maknanya terima kasih. Terima kasih Abang Baba. Terima kasih juga kepada Abang DJ kita, kepada semua yang mendengar. Sama-sama Abang Baba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nampak Abang Baba, seorang pengusaha nasi ayam terbaik. Dia kata empire, dia nak besarkan empire dalam 2009 boleh. Itu cerita Abang Baba, seorang peniaga, seorang usahawan niaga.
Eh, kalau kita tengok antara produk yang ditampilkan ialah produk nasi ayam baba. Mulu-mulu tu produk nasi ayam baba, kemudian mi bodoh-bodoh. Eh, sekarang ni dia kata nak memperluaskan lagi dia punya produk. Eh, bukan saja di Jempol tapi luar daripada daerah Jempol. Mungkin barangkali di Cyberjaya kita tak tahu, di Putrajaya, di Kuala Lumpur. Itu azam beliau 2009 boleh. Dia biar meniaga tadi tahun 2001 tadi ya bu, 2001. Sekarang dah berapa tahun tuan-tuan dan puan-puan? Baba Corner antara nama yang cukup popular di daerah Jempol, peniaga kita. Okey, siapa apa pun, terima kasih diucapkan kepada Abang Baba. Jangan lupa, siapa yang nak calling, jangan lupa 0166016839. 0166016839. Okey, kita tengok siapa lagi yang ada ni. Siapa lagi yang ada sekejap, Kita ada siapa ni? Ku Muhammad Najib, Batu Satu DJ. Pe Batu Satu. Kemudian kita tengok siapa lagi yang ada malam ni. Kita tengok siapa lagi yang ada malam ini. Ramai ni. Sekejap, kita ada kesilapan teknikal. Mungkin barangkali terpijak wire, barangkali lah. Apa-apa, terima kasih buat rakan-rakan kita yang masih lagi setia. Okey, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kita putarkan lagu, lagu yang mendatangkan semangat, mendatangkan semangat untuk kita berbicara tentang azam. Azam tahun baru 2019. Apa you punya harapan pada 2018 yang tak tercapai? Bawalah ke tahun 2009 boleh. Kita doakan moga-moga anda dapat melaksanakan impian dan cita-cita anda. Mudah-mudahan. Okey, kita berlagu dengan sebuah lagu. Jangan ke mana-mana, kita cari lagu kejap, Kita cari lagu yang rancak-rancak lah, Yang masih setia, thank you, terima kasih. Okay, stand by, jangan ke mana-mana. 10:27 minit malam. Aku hidup bersamamu.
kalau sepi carilah kasih. Hey Mama Sharifa Zulaikha dah masuk dah, eh? My lovely wife. Maaf maaf kepada semua pendengar-pendengar, eh? Kesilapan teknikal sebentar tadi. Video terputus. Alulah cuaca kurang memuaskan hari ini, Pak Su, sabar Pak Su. Hey Mama Sharifa dah makan belum, eh? Hey, apa azam anda 2009 boleh? Nak cantik call lah, eh? Kita call, bye-bye. Tengok Abang Barber Corner tadi dah call lah, eh? Apa saja apa yang anda inginkan. Basu, okey, basu, eh? Basu pakai kain malam ni dengar kita live. Mana tahu ni, kata dia. Carilah doktor, how, how, how. Saya dengan Atan suara lebih kurang, Dato' Atan. Ini kalau abu yang ini hancur lagu ni. Kalau bosan, carilah kawan. Setengah semangat ni, ya. Hey Mama Sharifa Zulaikha dah makan belum, eh? Tunggu Papa pulang ke apa? Masih baik Papa tak makan malam. Tak payah ke mana-mana, duduk saja depan laptop. Buka Facebook kita sama, layan malam ini punya segmen. Dengar tu Pak Su. Ya, apapun, thank you, terima kasih buat rakan-rakan yang kembali dalam wall CTC FM. Berhadi Saputra. Di depanmu. Hadi Saputra, salam Bang DJ Belintu, waalaikumsalam. Semua pelajar Kolej Zahabah UKM, kini salam kat abang. Eh, doakan jebat burger terus maju bang. CTC.fm mantap. Ostrich triple special cheese banjir satu. Wah, cakap orang putih. Nampak. Nen jebat, eh, jebat yang sekarang ni memulakan produk burger, eh, di Kolej Zahabah UKM. Eh, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Terima kasih. Siapa yang nak buat panggilan malam ni? 0166016839. Kita menceritakan tentang Azam 2008 boleh versus 2009 boleh. Amirul Musa, Bang DJ, love you, love you too. Thank you, terima kasih Amirul Musa. Hadi Saputra, thank you, terima kasih. Eh, hey, tadi kalau kita tengok Abang Baba tadi, dia menceritakan tentang ingin mengembangkan lagi. Eh, 2009 boleh ni kalau boleh nak keluarkan produk daripada daerah negeri, daerah sekitar, daerah Jempol, eh. Eh, saudagar nasi ayam kita, nasi ayam Baba, Baba Corner. Eh, kalau pergi kedai dia, anda boleh tengok, eh, pelbagai menu-menu istimewa. Ni, eh, apapun, kita doakan moga-moga sukses Abang Baba, eh. InsyaAllah, mudah-mudahan. Eh, jangan lupa share ramai-ramai, share ramai-ramai malam ini. Eh, saya nak tengok siapa yang berani buat panggilan 016-6016839. Sah Ajis dah masuk dah, eh. Eh, sekali-sekala borak dengan Sah Ajis pun best juga ni. Eh, pastikan telefon ada top up lah. Kan? Cerita pun tak guna. Tembak pun tak guna. Eh, Sah Ajis mungkin Azam 2008 boleh tak mencapai target. Dia cuba nak rambut panjang, tak dapat. Tunggulah 2009 boleh. Mungkin lobek sikit pada telinga pun dah, alhamdulillah. Itu pun dah Azam juga tu. Miss Mira, assalamualaikum, selamat malam Bang DJ Beledo. Waalaikumsalam Miss Mira. Siapa yang nak buat ucapan melalui dalam wall pun boleh, tak ada masalah. Eh, tadi sempat saya, tadi saya nak bacakan tadi, tapi tertinggal dekat wall satu lagi itulah, eh. Tertinggal dekat wall satu lagi. Apapun, saya minta kepada semua rakan-rakan wall, eh, masuk kembali dalam wall yang kedua ni. Tadi kita ada kesilapan teknikal seketika. InsyaAllah kita akan cuba do the best, eh.
Aha, salam Jeb. Waalaikumsalam Sa Ajis. 10.37 minit malam, kita akan bersama sehingga jam 11.30 malam. Malam ini topik kita ialah Azam 2008 boleh. Azam 2018 versus 2019. Kita tengok siapa lagi yang berada dalam wall. Kita tengok daripada Sahab Ajis tadi. Salam Jack, waalaikumsalam. Daripada my lovely wife Sharifah Zulaikha. Wah, my lovely wife dah masuk dah. Kita tengok apa yang dituliskan. Kita dengarkan baik-baik. Selamat bertugas DJ Azam kita, suami kaki pancing tahun 2018. Asyik rentung je. Harap-harap tahun 2019 pacak. Barulah bini ada senyum. Boleh tak abang DJ? Alamak. Dia bukan untung, dia dapat ikan. Tapi ranking gojik-gojik tu biasalah. InsyaAllah mama, insyaAllah mama. Mama, papa akan cuba do the best. Aduh juga pasal pancing malam ni. Yo, ingat tak aduh. Jangan lupa malam minggu kita akan bersama di kolam Bukit Bulat. Azam kita apa? Tu penghujung, tu penghujung. 2008 boleh. Apapun insyaAllah. Terima kasih Mama Sharifah Zulaikha. Mama Faizul bin Ismail, waalaikumsalam. Banjaif dah makan ke? Alhamdulillah warken. Muhammad Nizam Abdul Rahman sedang menonton. Dia kata tadi apa ni? Tadi apa ni? DC ke DJ? Tadi DC tu apa? Oh okey. Oh talian putus. Maklumlah. Saya singkat-singkat ni tak pandai. Sebab kat sekolah tak ada singkat-singkat ni. Tapi apa pun, thank you, terima kasih Nizam Abdul Rahman. Kasih calling-calling, jangan lupa. Jangan lupa share ramai-ramai. Malam ni saya nak tengok, minggu ni, dalam minggu ni saya nak tengok rating saya paling tinggi. Saya nak potong minggu-minggu yang lain. Yang supporter daripada kawan-kawan melalui segmen ataupun topik Azam 2018 versus 2019. Muhammad Nizam Abdul Rahman, penunggu satu abang DJ. Pengkau nak lagu telefon, siapa telefon saya putarkan lagu permintaan, tak ada masalah. Salfarina Tugiran, assalamualaikum, selamat malam sahabatku DJ Belento. Waalaikumsalam Salfarina Tugiran. Ini anak wak Tugiran ni, wong cowok ni, si Ciloro. Wis mangan turu, wis turu tangi, wis tangi kerco, wis kerco entuk tuik tolan-tolan mangan KFC pena. Jangan main-main. Walaupun saya Jawa. Siapa lagi yang berada dalam wall? Siapa lagi yang berada dalam wall? Amar Makruf baru ado. Ya Allah. Muhammad Zaid Hamdan, assalamualaikum abang DJ handsome. Waalaikumsalam. Tak ada yang berani call ke 016-601-6839. Abdul Jabbar dia kata Nabil cakap Azam baru tahun ni nak jadi DJ. Pengkau anak buah Nabil nak jadi DJ. Pastikan betulkan dulu pakai songkok, jangan sengit-sengit, baru boleh jadi DJ. Abil. Thank you, terima kasih. Azam nak jadi DJ pun aduh. Hai, macam-macam gelagat. Syahidan Hamzah, selamat malam Kanda J. Waalaikumsalam, harap sehat dan ceria selalu insyaAllah. Sama-sama lah kita doakan yang terbaik. Syahidan Hamzah. Siapa yang nak calling-calling, jangan lupa saya pasang lagu dulu. Saya cari satu lagu yang sesuai malam ini untuk syok-syok malam ni lah. Ke lagu dangdut? Bolehlah. Saya carilah satu lagu dangdut. Boleh, tak ada masalah. Saya cuba cari. Tapi saya nak tunggu siapa yang berani buat panggilan malam ini. Saya belanja dia lagu, tak ada masalah. Sporting lah malam ni. Sekali-sekala. Sekali-sekala kan. 016-601-6839. Ais Azali, assalamualaikum bang DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, tak ada masalah. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak minta lagu pun boleh. Kita belanja lagu ni baik-baik. Nak lagu dangdut ya. Masuk je saya belanja lagu dangdut. Bagi lagu seiring sejalan. Aduh. Jangan lupa share baik-baik. Goyang dua jari. Amboi suka Fahmi Dayu. Jempol, jempol. Share baik-baik. Kita tengok rating kita kasi naik.
Omar Faizul bin Ismail Azam Den dah tercapai masa bulan puasa jo. Azam kempiskan perut. Lepas tu kedepan balik harap tahun 2009 boleh dapat kempiskan, kempiskan Roy Kuni. Ni lagi Abil dengan Agil, apa? Nabil, Abil dengan Akil joget lambat. Ya Allah. Aisyah Zali golak je ya. Amin Yoki speak ya. Yo yo yo. Oh. Azam baru. Oh oh. Ambu ya tu pun lagi lagu ni. Tu kek duku si malai. Koba stroke goyang kaki pun. Apa Aisyah Zali barulah syok lagu malam-malam macam ni. Pengkau. Ayo kita. Eh Aisyah Zali buatlah panggilan Aisyah Zali. Kita kongsi-kongsi cerita Azam 2018 versus 2019. Kasih share baik-baik, kita nak tengok rating kita minggu ni naik paling atas daripada minggu-minggu yang lalu. Goyang dua jari. Yang ada jari, yang tak ada jari, pakai jempol aja lah goyang yo. Hey, cerita Azam, Azam, Azam. 0166016839. Itu dia lagu Goyang Dua Jari. Istimewa untuk anda peminat-peminat lagu-lagu irama dangdut. Wow, pukul berapa dah tadi malam ketika ini? 10.44 minit malam. Fahmi Dayu, Autoworks, Autoworks, ayuh kita masuk bilik turu. Allah. Masuk bilik turu. Apa pun, tinggi terima kasih. Yang mana lagi kawan-kawan kita? Eh, jangan lupa 0166016839. Kita tengok Azam 2008 boleh yang tak tercapai. Untuk dibawa ke 2019. Abah Wan, halo, salam DJ Kelakar. Ya Allah. Waalaikumsalam Wan. Abah Wan dah masuk dah. Kita tengok siapa yang belum share lagi ni. Cepat share baik-baik. Seleksi yang kedua. Seleksi yang pertama jam. Jalan jam Telangga Budoza. Ini seleksi yang kedua. Budoza dah lari dah. Mana lopeh balik jalan. Alhamdulillah. Kita tengok siapa yang berani tampil ataupun hubungi saya 0166016839 untuk menceritakan tentang Azam 2018 versus 2019. Tadi Abang Baba dah call dah. Bagaimana pula dengan anda? Nak lagu dangdut lagi? Ya Allah. Kita tengok bila saya pasang lagu dangdut ni, ramai pula yang masuk. Muka garang macam guru besar. Guru disiplin. Cakar sana, cakar sini. Rupanya minat dangdut. Allahu Akbar. San Busan, selamat petang Abang DJ. Selamat petang. Saya Pining Mari. Orang Pining, orang Pining. Orang Pining, selamat main lah. Selamat main. Orang Pining. Ha, Pining main. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi. Terima kasih San Busan. Orang Pining, orang Pining. Kita tengok siapa yang ada. Ada yang minta dengan saya, bang, lagu satu, bang, lagu apa? Kejap-kejap saya cari lagu apa yang sesuai ketika ini. Sekejap tau, sekejap tau. Okey, kita cari lagu yang bakal kita putarkan. Permintaan katanya suka dengan lagu irama dangdut. Kita tengok berapa ramai masuk. Ya Allah, Tem Dandut Sam Castello masuk walaupun tak berapa sehat. jangan lupa 0166016839. Ini pun Azam baru jugalah. Kawan saya 8 boleh lah, 2008 boleh tak lope keluar daripada Malaysia. 2009 boleh nak jumpa dengan penyanyi lagu ni. Vita Alvia, Jaran Goyang di Indonesia. Itu pun Azam juga. Membajak best ni. Hello, hoi. Hey,
0166 3689 0169 0169. Bila dengar lagu dandut ramai yang masuk, bodosu-dosu, saya pun tak tahu lah. Ingat muka saya ni muka dangdut agak eh. Kita tengok berapa ramai lelaki-lelaki yang minat dengan lagu irama dangdut. Wow, meningkat. Ramai minat dangdut boy. Mama Husin abang DJ Azam tahun baru dimudahkan rezeki dapat buat umrah dari Kulim. Nampak. Thank you, terima kasih Mama Husin. Nampak. Wan Safari membajak ya abawan. Faizul Apo Azam tahun bang Jeff pula. Share lah sikit huhu katanya. Wah, jempol Daniel. Danish Haikal, thank you. Ramai minat lagu dangdut boy. Muhammad Zaid Hamdan. Kasih share baik-baik. Aduh, poning kepala. Daripada Syahrudin Yatim, orang kampung, waras po waras. Alhamdulillah. Kero Zakaria dan Rana G-Shop, thank you, terima kasih. Ayoy, okay, ayoy. Berbagi Sazali Azam 2008 boleh, nak kuih Azam 2009 boleh, nak slim ha. Wah, hebat ni Azam dia ni, bagus ni. Kero Zakaria, waalaikumsalam DJ. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ayoy, ayoy. Bila lagu dangdut ya, kita punya rating naik lah. Saya pun tak tahu kenapa. Abah Wan Azam Dan tahun ni nak cedok Ahad ni 80K Pantai Putri. Tahun depan tunggu dulu, tak plan lagi. Jaran goyang. Terima kasih. Ramai gelagak kawan-kawan saya ni. Tak ada yang berani buat panggilan ke 016-601-6839 eh? 016-601-6839. Hey, siapa yang nak buat panggilan? Segera. Orang Pening, orang Pahang, orang Kelantan, orang Johor, orang Terengganu. Sikit-sikit dah lah, jangan lebih-lebih lah eh. Jangan lebih-lebih lah eh. Sikit-sikit dah lah eh. Sikit-sikit sudah lah. Saya tunggu panggilan daripada kawan-kawan eh. Jarang-jarang berlaku ni lagu dangdut. Nampak yang berbagai Sazali pun tahu eh. Yang berbagai Sazali pun tahu eh. Kumanan Kupusami lagu rancak V pun sempoi bro. Nampak. Panjang. Kumanan Kupusami ha. Rumun Nandri makan kari lumba lari. Nampak. Satu Malaysia. Hey, siapa yang berani buat panggilan, segera-segera 016-601-6839. Kita kongsikan Azam 2008 boleh versus 2019 eh. Ahmad Taufik Asmawi, assalamualaikum DJ. Cun baik. Eh, kalau cun call lah tengok. Eh, nak tengok cun ke tak cun kan. Eh, berapa ramai lagi yang sedang menonton. Thank you, terima kasih. Eh, apa harapan anda Azam 2008 boleh yang tak tercapai untuk dibawa ke 2009 boleh? Ha, segera. Abdul Jabbar, Nabil nak minta lagu nasyid malam Jumaat ni. Eh, tadi awal-awal saya dah belanja dengan lagu-lagu nasyid. Eh, tak apa pun alhamdulillah eh. Ahmad Taufik Asmawi, dia kata ulang nombor talian 016-601-6839 nombor yang tertera dalam wall dalam visual kita 016-601-6839. Kita tengok siapa yang berani tampil untuk kongsi-kongsi cerita tentang Azam 2018 versus 2019. Eh, kita tunggu sebentar lagi. Siapa yang ada di talian kejap lagi? Kita tunggu, jangan ke mana-mana.
Ahmad Taufik Asmawi. Siapa yang nak call, segera-segera. Geng pancing pun boleh, bukan geng pancing pun boleh, tak ada masalah. Kita satu Malaysia, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, kita terima panggilan yang seterusnya. Kita dengarkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Ahmad Taufik Asmawi. Ahmad Taufik Asmawi. Wow, nama yang cukup sedap. Sebelum tu saya nak tanya, Ahmad Taufik Asmawi, apa maksud Taufik tu sebenarnya? Taufik tu adalah Nur. Betul ke tak betul, Pik? Ha, Pik? Petunjuk. 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 Okey, kemudian yang satu lagi tu nama apa? Asmawi. Asmawi tu nama ayah. Nama awak, nama ayah. Okey, Ahmad Taufik Asmawi buat panggilan dari mana ? Saya dari Selama Perak. Selama Perak. Tumpah ya, tumpah. Tumpah. Taufik Asmawi. Ni Taufik Asmawi, siapa yang berada di rumah sekarang ni? Siapa yang ada? Sekarang tengah bekerja ni, bos. Bekerja. Bekerja yo. Sebagai apa? Kerja kilang ko, konkrit ke apa? Captain bus repeat. Ahmad Taufik Asmawi terbaik lah . Macam mana Ahmad Taufik boleh dapat, boleh tiba-tiba nak call ni ? Nak cerita tentang Azam ke macam mana? Bukan, dah follow banyak hari dah ni. Okay, alright. Alamak, terima kasih lah Taufik Asmawi nah. Orang Perak, orang Selama. Saya ada kawan di Selama. Dia meniaga. Oh, di Selama, kalau, di Selama. Kalau kenal Syahjo kena Syahjo tu. Allah, Syahjo. Yang gigi penuh tu ke? Ha, pandak dia orang. Pandak dia. Okeylah, kita pendekkan cerita lah Taufik Asmawi . Okey, Taufik Asmawi, apa you punya azam 2018 sebenarnya yang tak tercapai untuk dibawa ke 2019? Azam 2018 sudah tercapai, dah kahwin dah. Dah kahwin? Azam 2019, moga-moga dapat cahaya mata lah. Fuh, cahaya mata nah. Ya. Han dapat orang mana? Dapat orang mana? Saya orang Champa. Orang rumah orang Champa? Ha. Oi, Kamboja. Alright. So maknanya 2008 boleh kahwin. Mana 2018 bulan 1 itu kahwin. Okey. Lepas tu ada sangkut dah itu hari, tapi tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Keguguran. Dalam bulan berapa tu? Taufik. Dalam bulan ni jugalah. Okey. So maknanya you punya harapan 2009 boleh, moga-moga dapat azam, dapat berjaya dapatkan anak seorang. InsyaAllah. Kalau nak anak tu lelaki ke perempuan ni, Taufik? Tak kira. Kita buat permulaan ni ikut dia nak bagilah. Hambunya ayat satu dunia tahu nah. Buat permulaan. Memang betul lah . Oh, pula memang best lah. Seorang Selama. Orang Selama ni dia ada logat-logat utara kan? Lebih kurang lah. Saya duduk Selama tapi bekerja di Taiping. Rumah di mana? Ya. Rumah di Selama lah. Rumah di Selama. Dekat rumah. Dekat rumah Panak Jo lah. Oh. Maknanya sekampung dengan Cah Jo lah. Ya. Tapi dia tak berani call. Tu yang dia saya sedih. Saya sedih dia tak berani call. Ahmad Taufik Asmawi saya mengucapkan tahniah dan syabas kerana anda berjaya membuat panggilan malam ni, dan kemudian kita semua yang berada di CTC FM juga rakan-rakan Wall mendoakan agar azam Ahmad Taufik Asmawi tercapai untuk 2019 nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan mendapat cahaya mata, tak kira laki-laki ke perempuan ke, janji permulaan ni terima kasih ya Allah je lah. Ya, yang mana dia bagi kita terima. Fuh, lomo, nampak. Ahmad Taufik Asmawi, I like it. Okay, Sebelum tu nak ucapkan salam perkenalan buat DJ Blento kita. Fuh, lomo. DJ Blento, jaga pendengar-pendengar, tak mau lah. ramai ni dengar, weh. Ramai dengar suara hang ni. Ya, Pak. Cuba hang nyanyi sikit satu lagu, boleh lah? Sikit. Boleh lah. Boleh ya?
Ya, lagu-lagu tak pandai lah nyanyi. Tak kisah. Yang penting Taufik Asmawi seorang lelaki yang sporting dan sejati. Aha. Oh, nampak ayat-ayat utara lain macam tu. Eh, hang nyanyi sikit lagu sikit. Ah, lagu tu lah, lagu durian dah berbunga. Ah, boleh sikit. Lagu ni je? Lagu tu durian. Oh, koma. Durian dah berbunga. Ha, sikit. Satu, dua mula. Koma, ha. Durian dah berbunga. Tolok lah. Belah Kuala. Okey. Kalau belah tak belah Taufik macam mana? Belah saya dia nak cakap nak bunyi macam Kedah sikit. Ha, okey, macam mana? Ha, macam mana? Dia cakap nak bunyi macam Kedah sikit. Ha, ha. Ha, tak apa. Tak ada masalah. Tu lorat. Tak apa, tak ada masalah. Ha, dia lebih kurang macam tu lah. Ha. Cuba nyanyi sikit. Dengar. Lagu. Nyanyi lagu apa tu? Durian tu lah. Takkan lagu rambutan pula. Lagu durian tadi tu. Ha. Lepas ada durian tak boleh? Ha, betul-betul. Eh? Tumpuh orang ni. Okeylah, tak adalah saja gurau-gurau. Tak adalah. Eh, Taufik Asmawi? Sebenarnya saya suka borak dengan Taufik Asmawi ni walaupun first time kita berbual. You berkenalan dengan saya, saya berkenalan dengan Taufik. Saya follow banyak hari dah, tapi hari ni buka-buka tengok terus naik ni. Terus hati nak call tu. Buka-buka Facebook terus. Confirm. Ah. Lama. Apapun selamat bertugas Taufik. Baik. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak kerana Taufik buat panggilan. Saya, siapa yang call malam ni, saya belanja dia. Lagu apa yang dia minta, saya putarkan insyaAllah. Okey, Taufik nak dengar lagu apa? Perpisahan yang kau pinta. Lagu yang zaman ni tak boleh nyanyi malam. Okey. Kita nak cari yang zaman ni nyanyi ke apa? Mana-manalah. Ha? Mana-manalah. Mana-mana kita... DJ Boy yang mana pun kita terima. Oh, boleh, tak ada masalah. Okey, alright. Terima kasih Ahmad Taufik Asmawi. Bye. Nanti kain salam dengan semua orang selama nah. Insya-Allah. Orang utara buat panggilan dah lama dah, akhirnya tercapai nah. Ya. Okey, alright. Terima kasih Ahmad Taufik Asmawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Thank you, terima kasih Asmawi. Nampak. Apa permintaan dia? Mengapa perpisahan yang kau pinta? Apapun kita baca dulu. Ramai ni yang mengantarkan ucapan ni. Ya Allah. Jamal Mat Isa Tepola, kawan-kawan, salam DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi ni? Sekejap. Tepola kawan-kawan daripada Salam Mat Isa. Jamal Mat Isa. Kemudian San Busu Bu Usan, lagu Boria 1 Abam Muhammad Zaid Hamdan. Azam tahun ni ialah nak menyelesaikan azam tahun 2 tahun-tahun lalu yang tak selesai. Adoi, kata dia. Kero Zakaria bu, tak apa yang dia bu pun tak tahulah. Logat belah selama air sebut aje. Zaitun bin Zani, assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, waras. Okeylah, kita putarkan lagu permintaan daripada pemanggil kita tadi. Saya dah bagi tahu siapa yang call, saya belanja dia lagu. Lagu apa yang dia inginkan, saya putarkan Ahmad Taufik Asmawi. Kita dengarkan bye-bye, istimewa untuk anda. Nyanyian daripada Zaman Islam. Life. Ketika itu sepi mencuri hati, hanya suara hujan saat menyanyi memindahkan lagu syahdu. Ketika ku terpedu merenung jauh gambarmu sayangku. Itu version zaman ni, kita sambung dengan version flyby baru ori. Bersama-sama suratmu setelah ku baca kini,
seolah ku berada dalam mimpi. Syarul dah masuk dah. Halo, halo. Siapa yang call? Kita belanja lagu eh. Malam ni kena ikut, InsyaAllah eh. Saya rasa kawan-kawan saya semuanya supporting. Cerita pasal Azam je, anda dapat lagu. Kumanan Kupusami, hanya call saja kau boleh request lagu bro. Yes. Disiplin, disiplin bro. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Janganlah kau lupa, suatu ketika dulu kita pernah. Omang Syarul Batu satu. Berjanji dan bercinta, kini nyata kau mungkiri. Eh, jangan lupa calling-calling saya 0166-01-6839. Kita menceritakan tentang Azam 2008 boleh versus 2009 boleh, yang tak lopeh. Eh, boleh-boleh cerita, kongsi baik-baik. Banyak kenangan bila kita berbual, kita kongsi pengalaman kawan-kawan. Eh, terima kasih rakan-rakan Wall yang sedang mendengar. Thank you, terima kasih, share baik-baik. Malam ini kita pastikan rating kita paling tinggi daripada yang lain-lain, insyaAllah. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Ahmad Taufik Asmawi. Nampak? Azam baruku menjadi pemikat burung yang handal. Eh, Syarul boleh buat panggilan Syarul eh. Antara salah seorang yang sekarang ini bergiat aktif dalam sukan burung. Eh, selamba je Syarul. Eh, dia orang selama ni kata Syarul hati koci. Buat panggilan, buat panggilan. 0166-01-6839. Perpisahan yang kau pinta dariku. Syam Ismail, dia kata mantap. Apa yang mantap eh? Hero Zakaria Aha. Jamal Man Isa, bro DJ, belanjalah satu lagu demi cinta ini. Fabian Hajat tu bengkak, berani call lah kan. Saya kadang-kadang kawan-kawan ni nak kena call lah baru saya belanja lagu. Betul eh. Oh, jap lagi call. Nampak Syarul terbaiklah eh. Muhammad Amirul Hakim, slow kuat lagu, mana satu nak. Aduh, kadang-kadang macam ni lah. Ramai yang makan hati bukan aku, haha, kata dia. Kadang-kadang eh, ada yang tanya dengan saya, kalau kita dengar radio, radio-radio luar, bila pasang lagu senyap, tapi apa yang anda typekan saya tak sampai nak baca. Bila tak sampai nak baca, kawan-kawan terasa hati. Dia kobar dengan saya, dia kobar apalah siap. Saya dah tulis, tak baca. Kocik hati. Daripada diorang dikecam, baik saya dikocam. Saya sanggup berkorban demi kawan-kawan. Nak jaga hati kawan-kawan. Eh, kalau rasa nak dengar lagu porno, buka je lah YouTube. Duduk atas katil, dengar sorang-sorang. Betul Malaysia eh? Kadang-kadang sebesalah saya dibuatnya. Ini pun Azam ni, Azam. Azam sifat manusia, Azam akhlak kita. Daripada baik, daripada tak baik jadi baik. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Apapun saya terima dengan komen-komen daripada kawan-kawan. Muhammad Amirul Hakim, slow kuat lagu, mana satu nak. Sabar, sabar. Aduh. Itu rating kita makin naik. Kita tengok siapa yang berani buat panggilan. Siapa boleh buat panggilan malam ini, saya akan belanja dia lagu yang bakal dia minta. Eh, tak ada masalah. Berkongsi cerita tentang Azam. Azam tahun baru 2000, Azam 2008 boleh versus 2009 boleh. Ha, kita kongsi baik-baik. Okey, kita bersama dengan panggilan yang seterusnya. Halo. Halo.
Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam, ini. DJ ya? Ya, saya. Siapa ni? Ini Jamal ni. Kamal? Ya, ya, Jamal. Jamal, Jamal yang mana? Mat Isa ni. Jamal DJ dia Blento kenal punya lah. Oh, alamak. Itu tasik Jamal punya lah. Alamak. Ini Jamal Mat Isa eh, betul eh? Ha? Jamal Mat Isa ke ni? Ya, ya, ya. Oh, alamak. Jamal, Abang Jamal Mat Isa. Oh. Dahsyat, lama tak bersua lah Abang Jamal eh. Aha, ha. Ni Abang Jamal, Abang Abang Jamal dekat mana ni? Dekat rumah ke, dekat ofis ke, dekat dalam kereta? Dekat rumah lah. Dekat rumah. Alamak, boleh jauhkan sikit tak telefon tu? Boleh eh? Boleh. Oh, bunyi dia kuek lah ni sampai jian sebelah. Saya terbangun baby dia ni. Yo ke? Yo. Okey, Abang Jamal, kita pendekkan cerita lah eh. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, okey, Abang Jamal, apa pun saya ucapkan terima kasih kerana buat panggilan malam ni, Abang Jamal. Okey, yeah, yang yeah, pertama sekali saya nak tanya apa azam Abang Jamal 2008 boleh yang tak lepeh nak dibawa ke 2009 boleh? Azam yang tahun lepas yang tak dibawa ni. Ha. Dari segi kerja banyaklah kan. Okey. Dari segi kehidupan keluarga macam mana? Kehidupan keluarga itulah cuma kita nak membantu anak-anak kita lah supaya dia orang berjaya. Berjaya. Dalam pelajaran. Alright. Maksud dia 2008 boleh ni belum lepeh lagi lah. Belum lepeh ada lagi. Ada seorang lagi ni nak buat trial ni. Nak buat trial. Umur berapa tahun? Umur dia berapa tahun Abang Jamal? Dia baru form 4. Form 4. Tahun depan SPM lah eh. Maknanya tahun depan dia form 4 ataupun dia form 5 2019. Kita nak follow up dia lah. Follow up dia lah eh. Moga-moga azam, moga-moga semangat daripada Abang Jamal tu, kita doakan anak-anak moga-moga sukses lah eh. Itu dari segi anak-anak lah. Dari segi kerja, dari segi apa yang Abang Abang Jamal inginkan, mungkin cita-cita, mungkin asalnya tahun ni nak beli kereta tapi tak kesampaian, mungkin tahun depan boleh kot. Selain daripada tu, azam semua ni nak pergi umrah ni. Pergi umrah. Patutnya bila? Patutnya bila? Dalam perancangan tu bila? Tahun ni dah tak boleh anak exam semua. Okay. Tahun depan lah. Tahun depan lah, insyaAllah. Maknanya azam Abang Jamal ni senang cerita 2008 boleh nak pergi umrah tak sompek. Mana tak dapat. Lepas tu kita nak sambung 2009 boleh. Moga-moga umrah tu tercapai lah eh. InsyaAllah. Wow, insyaAllah Abang Jamal. Baguslah Abang Jamal. Macam inilah my brand. Nak meniaga modal tak ada. Nak meniaga modal tak ada. Masak lomak jeri api tu sedap tu. Oh ya Allah. Betul lah Abang Jamal. Okey Abang Jamal, lagu apa Abang Jamal? Biasalah, demi cinta ini Fabian. Demi cinta ini Fabian. Orang-orang apa sanggup dia call. Alamak, sanggup dia nak dengar lagu ni ni. Demi cinta ini. Lama benar tak dengar lagu ni. Lama benar tak dengar lagu ni. Baik. Okey, itu saja Abang Jamal. Okey, terima kasih DJ. Sama-sama Abang Jamal. Alright, tak apa Abang Jamal. Yang paling penting kita punya azam 2009 boleh. Moga-moga dimabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Yang paling penting kita kena rajin dan usaha Abang Jamal eh. InsyaAllah. Kurangkan membawang, kurangkan main WhatsApp, lebihkan solat insyaAllah. InsyaAllah. Okey Abang Jamal, tepuklah kawan-kawan. Okey Abang Jamal, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak Abang Jamal steady. Abang Jamal dia minta lagu. Kejap lagi saya putarkan lagu permintaan Abang Jamal gitu. Jap lagi call tapi tak call pun tapi tak apa, it's okay. Syarul, ramai yang makan hati, I like you Jack. Muhammad Abdul Hakim, udah jangan kecil hati ya. Sabo, tak ada masalah, kau cipnya ha. Syarul nak call tu, nampak cik ramai yang tunggu, jap cari nombor. Zulkifli, lagu DK boleh tak? Man, Khan dan Roslinda duk mana? Kak Zaimah, Blento Sabtu lawan Bukit Bulat. Mari 6K tu. Puh, nak call ni cik. Arena Fauziana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Blento, waalaikumsalam. Azam tahun 2008 boleh tak dapat capai, semoga apa yang terjadi akan dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kenyataan pada tahun 2009 boleh. Yang baik dari datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi panggilan, kita tengok siapa yang berani menjawab. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
Salam. Puh, siapa ni? Siapa ni? Syarul. Puh, nampak. Saya respect dengan Syarul kerana berani tampil. Tak macam Ayu yang tak berani call Syarul. Eh, ni Syarul, cerita jujur Syarul. Syarul, ni cerita jujur lah. Ni ramai rakan-rakan world kita mendengar ni. Dia orang tanya dengan saya, apa bezanya kita hobi dengan ikan dengan burung ni? Beza dia macam mana ni, Rul? Beza dia tu sama je macam mancing. Okay, kita right. Kita cek ikan. Okay. Mancing cek ikan. Okay. Kita mengikat burung ni, kita cek burung. Fuh, beza dia tu, burung kita nampak, ikan kita tak nampak. Wah, nampak. Yoi, kau dengar tak, Yoi? Yoi, kau dengar ke tak dengar, Yoi? Ni Ayu suruh tanya, Rul. Okey. Difahamkan Syahrul sekarang ni bergiat aktif dalam sukan burung . Difahamkan ada naib juara, ada menang, ada kalah, tu biasalah Rul . Tu sebagai hobi lah Rul . Okey Rul, you punya azam 2008 boleh ni nak cerita lah. Ni ramai nak dengar ni. You punya 2008 boleh yang tak tercapai tu, yang nak dibawa ke 2009 boleh tu apa Rul . Nak juara tiap-tiap kali main burung. Ini kalau Nordin dengar ni marah ni Rul. Kalau yalah, Nordin mancing sebab Ayu tak boleh lawan. Ayu tak boleh lawan. Mana tak ada saingan lah. Tak boleh lawan. Tak ada saingan. Ayu and the gang tak boleh lawan. Tak ada rekod. Ini satu dunia dengar Ayu. Yoi, kalau saya jadi kalau saya jadi Ayu, saya buang telefon dengan ulam. Okey, apa pun, thank you, terima kasih Syarul kongsi-kongsi kita malam ni. Lagu apa ni Syarul ? Rasa-rasa macam Syarul? Macam biasa, lagu batu. Puh, lagu batu. Okey, apa pun, thank you, terima kasih Syarul. Bawa panggilan daripada Seremban . Daripada Seremban . Okey, terima kasih Syarul. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak Syarul. Banyak lagu saya nak putar ni. Kejap lagi saya putar. Yo, tak ada masalah, demi kawan-kawan apa dah hal. Ya Allah, ramai yang buat panggilan malam ni ada yang sompek saya lah, ada yang tak sompek Tadi kita bacakan balik lah, kita bacakan balik tadi. Arina Fauziana, assalamualaikum. DJ Jeffrey Ramadan, azam tahun baru dia tak dapat capai. Semoga apa yang dijati akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kenyataan pada tahun 2019 mulai. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebaliknya datang dari diri kita sendiri. Allah sebaik-baik perancangan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Thank you, terima kasih. Nick Bain kata azam baru nak pacak banyak-banyak. Ya Allah. Daripada Syarif Firdaus, nak call ni. Apa boleh, tak ada masalah. Call segera. Daripada siapa lagi ni, Ahmad Taufik Asmawi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi jawab panggilan saya. Nak out dulu, nak gerak, boleh dah. Balik dah, okay, alright. Terima kasih Ahmad Taufik Asmawi. Kakang Apung, assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Syafi Aziz, Teddy Syarul, bukan macam Pok Yop, nampak. Saya suka kawan-kawan saya yang supporting Kairul Zakaria. Azam saya nak lawan Syarul main burung. Dah bergaduh pula dalam ni. Amy dia panggil pula dah . Apa pun, thank you, terima kasih . Saya suka Syarul . Ayu, kasih call lah. Tengok kalau berani, nampak azam baru nak juara Bayu tahun depan. Okay, alright. Apa pun, thank you, terima kasih. Kita dengarkan dahulu lagu permintaan daripada kawan kita tadi . Lagu yang diberi judul Demi Cinta Ini, Fabian. Permintaan kawan-kawan kita. Lepas ni Batu menyusul. Jamal Mal Isa. Sunyi dan sepi, bagai mengerti perasaanku yang kerinduan kerana ku berjauhan dengan dia yang aku sayangi. Dengan dia yang aku sayangi, Jamal Mal Isa. My big brother, Fabian Bandi Amox. Abdul Rahman, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Abdul Rahman Yusuf. Sambunglah sikit, bolehlah. Bayar. Di awalnya berteriak
Dan kita sudah tidak punya banyak masa, brother. Kita bagi lagu separuh-separuh lah, boleh eh? Lepas ni lagu batu separuh. Nah, kita dah nak habis dah eh? Taman yang di dalam, boleh eh? Spotting, spotting. Z baru masuk, terbaik bro. Welcome, welcome. Siapa lagi berani buat panggilan? Azam 2008 boleh, versus 2009 boleh. Nazar Johal, Abdul Rahman, Juso, Teluk Intan, Clear Boss, thank you. Daripada Zain Hakim, nampak sado lah bang, thank you. Okey, sikit-sikit dah lah. Kita belanja lagu ni pula untuk siapa? Eh, Syarul. Syarul tadi minta lagu. La 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 la. Lagu dengan daripada kumpulan Sweet Charity. Kita dengarkan baik-baik lagu separuh eh, sebelum kita nak berakhir. Kita relax, 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 relax. Kita dengarkan baik-baik. Istimewa untuk anda. La la la. Eh, kejap-kejap. Mana lagu dia ni? Tadi saya dah pasang dah. Tiba-tiba hilang. Kita dengarkan ini dia untuk anda. Batu, permintaan daripada Syarul Jamal Maisa. Makasih DJ ku sayang, terbaiklah. Ada yang marah dengan saya. Macam mana nak feel kalau separuh-separuh? Okey lah, daripada tak dengar kan. Kita nak kojang masuk bang. Aduh. Batu saya malay belanja lagu eh, tak cukup masuk. Satu setengah jam mana cukup. Sudah menjadi resmi manusia, ingin hidup 1000 tahun lagi seperti batu-batu setulus putih hati. Nampak ramai yang tanya dah habis ke belum. Asri Saleh, Haji Virus, halo. Lihat batu-batu diiringan jalan, lanjang disinari dan dibasahi hujan. Terbiar detik pagi, terbiar detik pagi, tangisan mengiringi. Mau kedah halo. Lihat anak kecil hadiri sampai akhir nanti. Zek Awazir, Khairdin, terbaiklah bro DJ, thank you. Muhammad Bali bin Syuko, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Lagu batu babe eh, sikit-sikit dah lah. Apa-apa, thank you, terima kasih eh, kita ada yang tanya dengan saya, kenapa lagu separuh eh, saya tak boleh putar lagu penuh bila ujung-ujung ni, takut tak cukup masa. Saya menghormati masa yang telah pun diberikan kepada saya. Ni Abu, macam mana Abu, kita lebihkan 10 minit boleh ke? Boleh eh? Boy, boleh boy eh? Boy kena balik awal ke macam mana? Alamak. Haji Virus Bukit Bulak Jep 6K. Alamak. Nawawi Hamid, terbaiklah DJ, sama-sama, thank you, terima kasih. Saya kena tanya dengan rakan teknikal saya sama ada dia orang okey ke tak okey kan. Kita ada siapa ni? Azroy Ma Jiwang, bosku, malam Jumaat. Tekru Ari, assalamualaikum Bang Azam. Azam, Bang Azam ke bang? Apa pun, thank you, terima kasih. Bukan nak kata, memanglah orang kata nak pasang lagu tu kena penuh. Tapi kita buat konsep lain lah. Kalau pasang lagu penuh satu lagu makan masa 5 minit ke 6 minit eh. Jadi masa tu berjalan dengan cepat. Sebab saya punya masa 1 jam setengah. Betul boy eh? InsyaAllah Azam tahun baru saya 2009 boleh ni, saya nak tambahkan masuk. Minta mohon kepada bosku untuk kita berinteraksi lebih mesra, lebih panjang. Betul lah Malaysia eh? Alright, insyaAllah.
Siapa lagi? Azroy Ma Jiwang bosku malam Jumaat. Nawawi Hamid, biarlah habis lagu tu bang. Best tu apa? Ramai yang marah lagu tak habis abang potong. Lagu aku mana je? Oi, apa Azili Kamsani? Masuk ikut tingkap minta lagu. Allahu Akbar. Jagalah akhlak. Bercerita tentang azam ni, kalau boleh azam tu kita, akhlak yang kita kurang tu kita tambahlah untuk 2009 boleh. Untuk Azili Kamsani ni kalau boleh lah. Muhammad Zaid Hamdan, nampak gayanya kena buat 2 jam sesi borak bersama Belento baru mantap dan banyak belanja lagu. Yes. InsyaAllah. Terima kasih Zaid Hamdan. Kita buat ni bukannya apa, bukan kita, kita mengikut ketetapan waktu yang diberikan. Kerana kita ada jadual yang telah pun disusun. Muhammad Zaid Hamdan, 5 jam lah terus saha kata dia. Wah, lain macam 5 jam tu sindir ke apa kan. Satu dunia kita dengar live eksklusif untuk anda. 11.23 minit tengah malam. Takkan dalam ramai-ramai ni seorang pun tak ada kredit nak call. Tadi kita ada siapa mula-mula tadi tadi kita ada 1, 2, 3, 4 panggilan lah sebenarnya. 4 ke 3? 3 kot. Syarul tadi, Jamal Mat Isa Asmawi, Syarul. Yang pertama tadi kita ada siapa tadi Kita ada berapa panggilan tadi bu? Ingat bu? Saya lupa nak catat nama dia tadi Kita ada Asmawi, Taufik Asmawi, Taufik kot, Taufik yang pertama. Kemudian Jamal. Kita tengok panggilan yang keempat ni, kalau ada kod-kod adalah yang berani nak call kan. Remy Ahmad, assalamualaikum, salam, selamat malam semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu, amin. Wow, bagus Remy Ahmad. Saya nak baca pun takut. Hisham Sam, assalamualaikum Badi Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azili Kamsani, cayo-cayo lah je. Okay, alright. Thank you, terima kasih. Muhammad Syarul, majukan sukan burung, nampak. Hello my friend, Jeb Blento. Waalaikumsalam. Juventud Misterio. Kakang Apung, azam baru saya nak buat orang rumah saya bahagia. Dan ke dia, apa ni? Dan ke dia, orang, kedua orang tua saya, alright. Kakang Apung. Baguslah Kakang Apung. Saya nak tunggu juga Kakang Apung cuba buat panggilan lah, kan? Mana tahu lah last kopek ni kan. Muhammad Omar, tajuk apa lagu tadi bang Lagu tadi tajuknya ialah Batu. Remy Ahmad, azam 2009 boleh nak kurus. Alhamdulillah. Malay nak call buat bazir kredit je, call abang tu, jom kiap tilapia dia. Aduh, macam-macam. Ucapan boleh tak abang azam? Saya bukan abang azam. Maksud saya azam tu ialah azam 2008 boleh versus 2009 boleh. Saya tunggu jenis siapa yang berani call last minute ni. Kita akan berakhir nanti. Tinggal lebih kurang 15 minit. Kita akan berakhir sehingga jam 11.40 11.40 minit malam. Muhammad Syarul tu azam baru mat top. Nak kurus mat top tak keluar lagi ni. Saya tunggu kat mat top keluar ni. Ayu tak serik-serik kena kutuk ni. Asyik keluar je. Mereka ni call lah tengok. 0166016839. Azam nak jadi pemain bola. Apa Amirul Hakim azam nak jadi pemain bola. Habis 2008 bola ni jadi pemain apa Okey, kita tengok, kita ada panggilan yang seterus. Alamak, baru nak angkat dia dah off. Tak apa, tak apa, it's okay. Ada azam nak jadi kurus. Daripada Juventus Misterio, Marola Kaba, call jap lagi bang. Marola Kaba. Kita tengok siapa yang ada. Muhammad Hisham Johan, JPM umpan pacak, haha kata dia. Umpan pacak. Jangan lupa 0166016839.
Zali Canai, salam bang. Ni Zali Canai, Tolok Intan, terbaik Yop Azam, mbak. Terbaik Yop Azam, Zali Canai. Oh, nampak orang Tolok Intan eh. Orang Tolok Intan Perak. Mula kita. Sama-sama kita pergi haji. Sebelum dia pergi naik kita, kita pergi naik dia dulu. Kenapa tak tembak? Okey, jaya kurang dulu. Waalaikumsalam Syarul. Terima kasih Syarul. Jumpa lagi Syarul, Raja Burung seantero negara Malaysia. Terima kasih Syarul. Nak keluar pun dia minta izin, nampak eh? Terima kasih banyak-banyak. Mana ni panggilan-panggilan kita? 0166016839. Kita akan meraih sehingga jam 11.40 minit malam. Okey, kalau dah tak ada, tak apa. Saya okey. Ada call, saya jawab. Tak ada call, kita cari lagu lah eh. Saya kena belanja lagu ni, bukannya apa. Ramai sangat yang suka lagu-lagu macam ni. Saya pun tak tahulah. Ayuni Jalil. Alah, Allah, ramainya masuk ni. Ada panggilan. Ada panggilan sekejap. Yo, kita tengok siapa yang ada di talian. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Kakang Apung. Kakang Apung. Yeah. Kakang Apung. Saya dengar suara Kakang Apung ni macam seorang penyanyi kumpulan. Tahu kumpulan apa? Kumpulan Screen. Kumpulan Screen. Jimmy Screen. Teruk sangat tu, bang. Akhirnya berjaya Kakang Apung wek panggilan. Okey, Kakang Apung buat panggilan dari mana ni? Rawang, Kak. Rawang. Rawang di mana? Rawang di mana? Di Batu 18 Country ke? Home. Ha? Country Home. Country Home. Wah, wow. Yeah. Ini dengar dengan siapa malam ni? Siaran kita ni siapa yang gelak-gelak di belakang tu eh? Awak, saya tengah layan awak punya live. Alright. Jadi saya call lah. Terima kasih. Siapa nama wife? Sofia Tumah Yuni. Nak panggil Sofia. Facebook dia Ayuni Jalil. Ayuni Jalil. Okey, yeah. Alright. Okey, nak tanya dengan Kaki Apung lah eh. Apa? Kaki Apung. Kakang Apung, bang. Ha? Kakang Apung. Kakang Apung. Kenapa nama Kakang Apung? Kerana itu maksud dia abang. Abang terangkat. Kakang tu bermaksud. Ha. Kakang tu bermaksud dia abang dalam bahasa Jawa, bang. Okey, Apung. Apung tu kita main, kita ibarat kita berakhir mancing, main apung lah. Oh, anak main apung. Oh, maknanya abang main atas lah. No. Wah, lain macam Kakang Apung. Kakang Apung ni asal orang mana eh? Madura, bang. Madura di mana? Madura Jawa Jawa Madura. Jawa Madura lah. Belah-belah mana? Ya, yeah, betul. Belah-belah. Oh, Madura pun ada Jawa ni. Madura pun ada Jawa eh. Madura banyak duduk kat Jawa, bang. Oh, tapi dia tapi bahasa Madura Maduralah, Jawa-Jawa lah. Bahasa Madura Maduralah, Jawa-Jawa. Oh, tapi lah. Maknanya orang tapi majority Madura pandai bahasa Jawa, Jawa kurang bahasa Madura. Oh, ada perbezaan lah eh. Yeah. Okey, ni nak panggil apa ni? Kakang Apung, Kakang ke Apung ke? Nama sebenar siapa panggil eh? Romzi, bang. Romzi, nama sedap tapi nama kau ya Allah. Kenapa? Kenapa? Kenapa tak tulis nama tu Kakang Tempe ke? Seko goreng ke? Kan penak. Kan penak seko goreng apa kan? Teruk sangat tu, teruk bang, Kakang Tempe tu, bang. Ya. Okey, ni Kakang Apung eh, Romzi eh. Yeah, ya. Romzi, berapa orang cahaya di kuning, cahaya mata di kuning kan eh? Maksudnya satu on the way dalam perut tahun depan, bang. Tahun depan. Insya Allah bulan 6, bulan 5. Dah diisi lah. Dah ready, bang. Dah ready lah. Abang nak tunggu ni, bang. Seronok tak bila dapat anak ni? Apung eh? Oh, seronok, bang. Seronok. Terutamanya mak dengan nenek dia, lagi seronok lah. Lagi seronok lah eh. Yeah. Okey, Kakang Apung, ceritakan dengan saya you punya azam 2018 yang tak dapat nak dibawa ke 2019. Azam saya 2019 ni saya nak buat orang rumah saya happy, bahagia, orang tua saya. Okay. Kalau nak buat jalan tu pergi mana rasa-rasanya? Rasanya saya nak bawa mereka balik kampung, bang. Balik kampung Madura lah. Yeah. Wow. Saya nak bawa semua family saya balik kampung. Dia punya costing nak balik tu dalam berapa eh?
satu kepala lebih kurang pergi balik dalam 3 ke sebulan 600 lebih. 600 lebih ke 700 lah. Maknanya mana total list you kena 600 tu kalikan dengan berapa orang lah. Ya, betul. Tapi yang penting ni Bayu kena menang lah. Bayu kena menang lah eh. Tapi nak menang jangan main napung lah. Jangan main pakai perut ayam proses. Jangan main gantung. Curikan saya tak nak. Okey, alright. Maknanya macam ni lah Kakang Apong. Kita pendekkan cerita. Maknanya you nak 2018 tak dapat nak bawa balik keluarga ke kampung. So 2009 boleh berazam untuk membawa mereka pulang ke kampung lah eh. Alright, insyaAllah. Apapun kita ucapkan terima kasih Kakang Apong. Saya doakan moga-moga sukses dalam pertandingan cabaran memancing di mana-mana jua. Tapi jangan kita mengharap sangat dalam pertandingan mancing. Kalau boleh dengan usul kita bekerjalah. Betul. InsyaAllah Kakang Apong kita tak boleh nak harap dengan satu tempat kan. Betul. Yes. Apapun nanti kirim salam dengan semua Kakang Apong. Kirim salam dengan nenek, kirim salam dengan rumah, kirim salam dengan semua dalam rumah tu. Okey. Okey, terima kasih Kakang Apong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye bye. Nampak Kakang Apong. Nampak Kakang Apong, orang Madura Jawa tau. Ui, makin ramai pula malam ni. Ya Allah. Daripada Ayuni Jalil. Oh, bini tadi Kakang Apong. Abu Bakar, Abu Kasim, salam bro. Desa Coalfield, line clear. Desa Coalfield, kat mana eh? Desa Coalfield eh? Lee Combat, halo, tidur. Ya Allah. Amirul Hakim nak dengar Let Me Down Slow, boleh bang? Apa? Nazar Johar, lagu teratai satu limited edition punya. Apa? Tipu dia yang suruh Kakak Ngapung. Ahmad Ikram, haha, kata dia. Pak Mat Tempe, keceper. Zek Awazir, ucapan kepada kakak yang sedang lipat kain. Kepada mak yang tengah tengok TV, adik yang sedang tidur, ayah tengah baring dengan ucapan tengah buat apa tu. Zek Awazir. Ijal Putra, selamat menonton Ijal Putra. Apa Ijal Big Brother, apa Ijal Big Brother depan jauh, tolong halau bangau kat Kuala Lumpur, kata dia. Lee Combat, lawan nak menang Bayu minta umpan jab. Yes, jangan begitu dengan orang lah. Ini Azam baru minta umpan jab, boleh, tak ada masalah. Ni Muhammad Hafizi, Khairdin, Ateh Azam tahun lepas pun belum capai. Lompat-lompat mana maunya. Ateh Azam tahun lepas pun belum capai. Lompat-lompat mana maunya. Yelah, betul lah eh. Tapi sebenarnya diiringi dengan usaha dan semangat yang kuat. Zali Chanai, salam bang. Zali Chanai, tolong Intan main lagu Bang Jali. Banyak uam dandut reggae. Malam Jumaat ni terbaik Abang Azam 2019. Wow. Abang Azam. Ijal Putra ke? Ayu ni jadi maaf terjebak dengan hasutan laki. Free and Lee Sona Totuong. Abu Bondok. Daud Bakri, salam malam untuk semua. Moga azam untuk 2019 tercapai. Daripada Kakang Apung, Abang DJ, nombor ni sama dengan nombor yang buat ucapan Kak Bayu kok. Ayu Jale Bangau. Dia tanya, kalau radio station apa ya? Radio TV CTC FM. Betul ya Abu eh? Radio TV CTC FM. Okey, 11.35 minit malam. Terima kasih buat rakan-rakan Wall. Walaupun di awal pertemuan tadi ada sedikit gangguan teknikal, tapi alhamdulillah dah pun dibantras dengan segera oleh kedua-dua teknikal kami. Terima kasih boy. Abu okey bu eh. Syam DJ terbaik bro, suara mantap. Allahu Akbar. Syam DJ, terima kasih banyak-banyak. Rezeki Allah Ta'ala kita kongsikan baik-baik. Okey, saya rasa cukup sampai di sini saja bertemankan anda. Saya penyampai yang bertugas. Terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan Wall yang mendengar. Mana yang tahu CTC.fm, setiap anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Itulah slogan kami yang kami laksanakan untuk pendengar-pendengar yang sedang mendengar ketika ini. Lama tak dengar Jepa Amirul Husin. Akif Afzal, hai abang, nampak handsome dari sisi depan, tak tahulah.
biasa gua weh. Apa pun tinggi, terima kasih. Nak berpisah dah. So deh. Lee Combat Kek Radio ada kau jeb. Nah, Kek Radio tak ada. Kau buka internet je lah. Buka radio internet. Azwa Anudin habis dah. Ayu ni jale kakang abung suka kuat main badam dengan minyak lintah bang. Allah. Aduh boning kebalo. Kau nak gaduh-gaduh lah dengan laki bini kau. Janganlah cito. Kek se malu lah se dongah. Men. Okey, akhir kata daripada saya, sambunglah salam manis, salam rindu. Sebelum tu juga saya menyusun 10 jari ampun dan maaf daripada ujung rambut hingga ujung kaki. Mungkin ada kata-kata yang kurang sedap didengar di halua telinga anda. Ampunkan saya, maafkan saya. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Dan segala yang baik di CTC FM ini, kabarkan dengan kawan-kawan di luar sana. Yang tak baik itu, kabarkan dengan kami. InsyaAllah kami akan jadikan yang terbaik daripada yang terbaik. Apa pun yang kata daripada saya, sambunglah salam manis, salam rindu. Dan saya akhiri dengan kalimah suci, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos, penganggur sayus, and bye bye. Jikalau kau ke